Kendorin. Dah. Enggak apa-apa kan. Hah? Assalamualaikum brother, kali ini kita masuk ke halaman luas di salah satu rumah atau kediaman tokoh muda yang juga jawara, dan kita udah melihat ada beberapa koleksinya, diantaranya ada ayam rak, dan kita bisa ngelihat sekarang orang naik kuda. Ya, kita mau lihat orang-orang naik kuda. Ya, jangan lupa subscribe terus ya, Agri Patriot TV. Oke, lanjut. No. Padahal kita mau diajak naik kuda. Enak mana ya? Mendingan naik kuda sih daripada ditaikin kuda, kita enggak bakal kuat. Tulet aja tuh bisa. Kita mah pengen sih nyobain, cuman ya gantung nyalinya. Mau dibawa kemana? Kalau muter-muter sini kita nanggung. Saya pengen langsung ke Tasik, gitu. Dari sini Bogor Tasik terus sampai Medang, gitu kan, baru pulang. Patrio naik kayak gitu tuh, gile bener dah. Sampai rumah. Wow, set nggak kejar, pokoknya nggak bisa nahan. Sampai ke alam asar. Kiri ya naik ya. Brother, kita nyobain naik kuda. Kram gari paha nih. Masuk gini nih. Amat tidur. Dengan kata saja. Pas ini. Pas nih ngejengkangin nih. Masuk gigi dua. But. Jangan ngebut. Ini atas. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, pegang dulu kalinya di tempat tadi. Mana nih? Jangan gua lari, pegangin. Radet, kita nyobain dulu. Nyari empuknya doang. Islam itu harus belajar berkuda kayak panglima Islam zaman dulu, ya kan? Udah. Dadah. Oh, gitu. Jadi nariknya mungkin aja gitu ya. Oke dah. Ikut juga. Up, nih. Kendorin. Dah. Enggak apa-apa. Hah? Ah!
lu mau gimana? Kita mau ngelirin. Tapi gak kena batu ya? Gak. Anu mana itu anu? Anu sok tuh Dina. Ayo, di mana nih? Ya. Kita makan nasi timba. Sakare-kare bedu. Ya, kita makan bareng. Brother, kita mesti tahu juga dong. Kita udah main di sini naik kuda segala macam, udah muter-muter lihat ayam merak segala macam, dan kita udah jatuh dari kuda. Jadi kita pengen nanya, ini beliau yang punya nih, Kang Haji Asep Sanjaya. Nah, cerita kenapa sih bisa hobi kuda? Waduh, ini sejarahnya dulu ada kakek kita dulu Ngkong punya kuda. Jadi kita ngikutin apa namanya? Sejarah orang tua. Iya, sejarah orang tua. Leluhur, ya. Leluhur. Jadi seneng lah merah kuda. Berapa tahun udah? Udah 5 tahun ada. Dan sempat berapa ekor waktu dari kapan sampai 8? Semua total 9. 9. Dan ini sengaja dibikin pacuan kuda buat latihan aja kan? Iya, buat khusus keluarga, sahabat, ya ini ngumpul-ngumpul. Termasuk aneh, brother. Iyalah. Diundang ke sini sempat naik kuda, cuman karena nggak ada yang punya tadi, waduh jatuh gitu. Iya, tadi sempat lihat ini ada yang jatuh. Iya tadi ya videonya. Iya, saya lihat video tadi. Gitu, brother. Terus ngomong-ngomong nih, ini apa disebutnya, padepokan apa pendopo apa nih? Ini persinggahan. Persinggahan aja ya. Iya, persinggahan. Dan teman-teman, sahabat, saudara kalau mau kumpul di sini. Iya, di sini. Termasuk kumpul hari ini ya. Iya, betul. Di saat beridul fitri enggak boleh keluar, kita idul fitri di dalam aja deh. Betul. Cakep. Terus keseharian apa sih? Ya, kesehariannya gini-gini aja karena kita kan di apa kerjaan di main eks produksi perusahaan. Ya kebetulan sekarang situasi sedang seperti ini, jadi apa namanya ya dialihkan ya, kumpul-kumpul di kediaman aja di pendopo. Ya, mudah-mudahan sehat terus panjang umur. Amin. Ya. Dan alhamdulillah, amin. Brother, kita kenal saudara kita, abang kita, tokoh muda Bekasi juga ya. Alhamdulillah. Dan saya dengan beliau ketemu langsung ACC, akrab-akrab aja, akur-akur aja, dan seharusnya memang kita begitu. Saudara dengan siapapun maksudnya. Gitu, brother. Dan nanti kita bakal ketemu lagi. Ini kita lanjut di sana ya. Ngerongin lagi, iya ya. Enak naik dari pala nih Bang Haji. Kita ke sono Bang Haji. Iya. Enak. Mana sih yang di? Brother. Ini enak jadi provokator orang naik kuda. Kita kentak, hei, lari ngajreng.
kita sudah kumpul-kumpul di keluarga besar dari Kang Haji Asep di Pendopo Jawara mengejar sisa. Semuanya kumpul di sini dalam rangka kita silaturahmi. Mudah-mudahan kita semua sehat. Amin. Panjang umur. Amin. Dan banyak rezeki. Amin. Jangan lupa subscribe. Oke? Okay? Subscribe. Subscribe. Terima kasih, saya Akri Patrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.